pacarmu hilang. Nah, enggak, dibawa lari orang. Iya, mungkin. Lah terus piye? Apa nikah sama orang lain? Nikah sama orang lain. Terus mbok pikir kasih edan ngene iki. Iya. Waduh, ya aduh yo yo. Saya tunangan dulu. Lah iya, wis tunangan. Udah saya kasih cincin kalung. Harga berapa ya? Enggak tahu harganya 7 juta atau berapa enggak tahu. Heh. Ya. Terus sekarang dia pergi sama pria lain. Iya, kurang lebih kayak gitu. Assalamualaikum, selamat siang. Kita nih tadi mau arah balik ke Kudus tau, dari Juwana. Terus di sini itu kita lihat ada anak muda berhenti. Akhirnya kita mundur. Coba kita sapa, tadi sempat ngobrol. Salaman dulu. Salaman dulu. Namamu siapa? Namaku Raden Sangkono. Raden Sangkono. Kayak ngerokok dulu. Raden Sangkono. Raden Sangkayono. Saya Sangkayono. Sorry, sebentar. Raden Sangkayono. Asalmu dari mana, Raden? Raden, asalku dari gunung sana. Gunung mana? Gunung Merbabu. Oh, Gunung Merbabu. Gini? Gini apa gini? Raden Sangkayono. Itu aku, nama asli. Aku punya pedang nih, buat ini. Buat apa? Pedangnya milik Eyang. Eyang sopo nang? Gusti. Gusti Yang Maha Kuasa. Lagi aku nang, aku tak ira kok. Sini lo, sini lo. Biar enak tempatnya, Yur. Hah? Mana, Ru? Ada pedang. Oh, yo rene-rene, melaku rene sik. Raden Sangkayono. Sangkayono. Hah? Sangkayono. Sangkayono. Pakai W. Pakai W. W terus Sangkayono. Sangkayono. Oh, ya now. Sangkayan now. Mana pedangmu tadi katanya? Masih. Hah? Di rumah. Masih di rumah. Raden Sangkayan now. Apa iki HP ta? Dompet. Ini dia ini. Foto dia ini. Lah ini apa lagi? Coba lihat aku. Oh, lihat toh. Wih, sudah hancur ya HP-nya ya. Ini nemu di jalan. Kondi. Raden, dapat dari mana ini? Ngomong dulu lah. Kita kasih rokok lagi. Raden Sangkayono. Pedangmu pedang apa? Pedang. Mustika. Pedang ini. Pedang apa? Ya, samurai. Pedang samurai. Raden Sangkayono, pemilik pedang samurai. Bentuknya gimana? Bentuknya panjang segini. Terus segitu. Dipakai buat apa itu pedang? Nanti besok juga tahu. Nanti. Nanti besok bisa tahu. Ini kotor banget rambutnya. Raden Sangkayono. Kok mau kemana ini Raden? Mau ke sana. Ke sana? Ke arah mana? Ke arah mana? Udah, di sini aja. Di sini aja. Sini aja. Badannya panas ya? Panas. Sudah minum tadi? Sudah makan. Tadi aku lihat es di situ. Iya. Dikasih gaib. Dikasih gaib. Iya. Wah ini jangan-jangan belajar ilmu gaib ya, gak keturutan. Dikasih gaib tadi. Es tehnya itu. Tiba-tiba datang sendiri. Hebat sekali kamu. Rumahmu mana Raden? Gak punya rumah. Bilang aja desamu mana nang? Desamu mana? Sana ntar di ngetok. Ngetok? Ada pedangnya saya. Ngetok mana? Ngetok Gunung Kal. Walah. Ora wong ado iki. Sangkayono anake Pak sapa kowe? Anake Pak Heru. Pak Heru. Ibumu sapa jenenge? Narti. Narti. Di dulur di Mas. Enggak ada. Di adik? Enggak ada. Jeneng aslimu sapa, Raden? Budi. Eh? Budi. Budi sapa? Budi Nur Cahyono. Budi Nur Cahyono. Terus Raden sapa musane Sangkayono? Sing awes seneng iku sapa?
belajar ini, belajar untuk ini kaki-kakinya. Loh, kok belajar kaki? Sing awes jeneng Raden Sangkayana siapa? Saya. Kamu sendiri. Waduh, sampean mau main ngetok ta? Ngetok gunung unggal, kulan podoan kuwi. Betul. Betul. Aku wong kono, Dek. Wong kono. Piye? Tak terus mulai. Terno. Saya melihat tampangnya dia sudah lama di jalanan ini. Rambutnya masih nganu. Potong rambut wae. Ponados. Ini celananya nih. Celana welik ngono, suwek kabeh, tak julikane anyar. Ya? Iya. Gelem? Gelem. Mau? Mau. Wis dicopot sik. Klorot yang manukmu ketok. Ngono ora wong wedok ndak mabur. Bahaya itu. Ini tempatnya kita di sekitar Tugu Sukun Juwana, teman-teman. Nah, sebelahnya itu Tugu Sukun itu. Nah, ini daerah yang sering kita lewati banget ya. Tadi pas kita mau ke Kudus, lihat dia gitu loh. Dulu sampai sekolah di mana? Saya Mas Budi. Sekolah di sana, di Tambak Romo. Weh, kok sekolah malah Tambak Romo itu biasa? Ya? Budi? Budi siapa jenengmu? Ntar lihat pedang saya. Nanti pedangmu? Di sana, di rumah Pak Lek. Pak Lekmu mana? Palekku sana ngetuk. Nanti pedang yang kono? Iya. Pedang samurai? Iya, samurai. Kono gambarnya apa? Ya, ada lafalnya yang Maha Kuasa. Ada lafalnya? Ada lafalnya Allah. Oh, ada lafaznya Allah di pedang itu. Enggak, ditaruh di sini, di tembok. Di tembok. Ini tak kata, kum Raden Sangkayana. Bismillah. Potong kukunya tadi. Kalau ini dulu apa? Enggak tahu kenapa ini saya silet. Kamu silet? Kenapa? Darah kotor. Oh, darah kotor. Darah hitam. Terus keluar semua darahnya. Sakit ini. Kamu silet? Iya, saya silet enggak mempan saya ini. Saya giniin kan keluar darahnya semua. Lah kok bersilet ngono? Ya karena ini enggak tahu kenapa tiba-tiba melembung sendiri. Melembung gitu, iya, besar. Besar. Terus mbok silet? Darahnya hitam. Mbok keluarin? Iya. Sekarang sudah sembuh? Iya, sudah sembuh. Gara-gara apa itu? Gak tahu, saya akan kerja di kapal, Pak. Oh, sampai kerja di kapal. Itu jangan-jangan ini keluarga ini gak tahu ya? Jangan kerja di kapal? Iya. Tekan Papua ngono? Enggak, sampai luar sana. Sampai mana? Sampai sana. Mana? Sampai kayak ini. Atlantik, ya. Weh, samudra Atlantik? Iya. Itu ombaknya gede, Kang. Iya. Sampean berani? Ya, saya kan kemudi kapal bisa. Oh, sampean tukang kemudi kapal? Nah, kuda kapal, ya? Iya. Wah, just tenang aja. Ya, terus sampai Atlantik sana kapal nyari apa? Nyari ikan. Ikan apa? Ikan paus? Enggak, ikan untuk ini, dikonsumsi. Oh, ikan tuna? Iya. Ya, ikan campur lah. Udang juga? Ya udang ada. Ada udang ini laut bes, ya, laut dalam gitu? Ya ada. Ya kalau di laut juga ada udang. Lu sampai enggak pulang ke Ngetuk? Ya ini lagi jalan ini chargernya. Apa itu? Charger apa? Charger handphone. HP-nya rusak. Iya. Ada HP lain lagi? Enggak ada. Itu chargernya? Iya. Sampai enggak pengen pulang ke Ngetuk? Ya mau ke Ngetuk. Anterin, dianterin. Saya belum terkonfirmasi. Desamu apa? Desanya KTP-nya Ngetuk. Di KTP-mu? Adanya di PT, nggak ada di sini. Oh, dulu pernah kerja di PT? Iya, kerja di PT. Ngetuk, anaknya Pak Sopo? Anaknya Pak Heru. Pak Heru, ya. Ngetuk RT piro? RT 5, RW 2. Anaknya Pak Heru? Iya. Bapakmu kerja apa? Nyopir bekas di, aku apa mukul apa nggak tahu. Oh, diantar aja ya dulu ya. Bener Kang? Iya. Terakhir pulang naik Ngetuk? Nggak apa-apa. Sampai sudah lama nggak pulang? Udah lama. Baru kemarin. Aku nggak pulang di Ngetuk, di sana di bapak saya. Bapakmu mana? Di Godo sana.
Gudo mana? Gudo sana Winong. Wah, duh ini yang bener yang bisa. Yang di Gudo bapakmu? Ya. Ibumu neng itu? Ibu saya di sini, dekat sini. Mana? Di pasar ini apa? Sleko. Puri? Ya. Wah, harap jelas kabeh, cah. Ya terus yang ngetuk sapa? Sing ngetuk ini nenek. Mbahmu ngetuk. Kayak dihormati mbahmu nek ngetuk. Ya dulu ya. Lah kok mlaku ngalor ngidul ngetan kulon niki kenapa? Nah, ini kenapa? Enggak apa-apa. Bingung. Ya. Bingung mikir apa? Mikir enggak apa-apa. Loh iya, bingung mikir apa kok enggak apa-apa? Coba silakan ngobrol-ngobrol sama saya. Pikir, bingung mikir apa nang? Mikir mau kerja susah. Oh, mau nyari kerja susah. Iya, nyari kerja susah. Duh, kamu tuh masih muda, ganteng loh. Enggak, jelek dah. Hah? Udah jelek. Udah jelek. Kelahiran tahun piro kamu? 97, 25 tahun. Sudah menikah, Mas Budi? Belum pernah. Belum pernah pengen menikah? Gagal, iya. Pengen nikah gagal aku. Oh, alah. Pacarmu hilang? Hah? Enggak. Dibawa lari orang? Iya, mungkin. Lah terus piye? Apa nikah sama orang lain? Nikah sama orang lain. Terus mbok pikir ngasih edan ngene iki? Iya. Waduh, ya aduh yo yo. Ndik mau yang kita bawa ke rumah sakit juga begitu lho ini yo begitu. Pacarmu dulu orang mana? Ya orang situ enggak tahu, bekas ini, bekas LC. Eyalah. Seneng kok karo LC. Nututi LC nganti edan ngene iki. Ya, tenan. Iya, tenan. Bekas LC. Lah LC-ne jenenge sapa? Jenenge Edan karo LC nganti edan tenanan. Kacau tenanan saya kita. Wayune koyo opo taiku? Ya. Koyo artis Indonesia siapa? Artis siapa? Enggak tahu aku. Eh? Enggak tahu. Ayune koyo sapa? Ini mungkin masalah apa? Masalah saya kurang mampu, belum mencukupi uang saya mungkin. Memang gua ajak nikah? Ya kemarin kan saya ini tunangan cuman enggak jadi, gagal. Aduh, bahayanya cinta caca. Tadi tak ulang lagi bahwa laki-laki itu bahayanya kalau jatuh cinta pas masih pacaran. Kalau perempuan itu kalau sudah menikah. Lu kan golek wanita lain toh. Belum, nanti masih pengen kerja lagi ya. Kerja uang yang banyak. Ya. Nyari gadis lain yang lebih cantik dari. Ya, mungkin seperti itu. Eh? Ya. Mungkin dapat gadis Cina enggak apa-apa. Oh, mau Cina? Iya. Cina luar atau Cina Indonesia? Cina luar aja. Cina luar saja. Nang, cang ganteng. Ini masih muda, ini dompet tuh mana uangnya? Enggak ada duit, Pak. Hah? Enggak ada duit, ATM saya udah saya ini enggak gunakan. Kenapa? Oh, ini mungkin enggak ada saldonya. Oh, enggak ada saldo, habis. Habis. Ya, terus kamu nak makan piye, Nang? Makan dikasih sama orang. Minta? Minta. Ini fotomu loh ini. Iya. Ini materai buat apa ini? Oh ini materai saya dulu ngambil perumah. Weh, di mana perumahanmu? Sini deket sini di Ngemblak. Weh? Ngemblak. Ngemblak Kidul? Iya, Ngemblak sini atas. Ya ada, bukan atas sih perumahnya. Iya atas mengatas nama makan Pak Jokowi bilangnya gitu. Rumahnya Pak Jokowi? Iya. Kayak gitu. Ngemblak itu udah tau gue punya? Iya nomor, di nomor 19. D19 iya. Dak pojok Guripol. Cuman udah saya jual. Wih, modal Pak Bayu piro? Selakunya. Ini fix foto dia memang. Pakai kaos Kresida. Ini habis ngambil rumah. Iya, habis. Terus rumahnya kamu jual? Saya jual. Uangnya motor, buat apa? Motor saya jual, mobil saya enggak punya belum. Oh. Motor dijual, mobil enggak punya. Iya. Terus uangnya buat apa, Mas Budi? Buat buat ini buat kehidupan saya. Aku penasaran toh yo. Ayu ne koyo apa sampe kuwedan ngene iki? Heh. Ayu ne koyo apa? Ya namanya. Nek cara artis Indonesia kayak siapa? Ya kayak siapa aku juga enggak tahu. Tapi yang pasti cantik ngono ya. Ya. Cantik ya. Ya cantik ya cantik. Rambutnya piye? Hitam atau pirang? Ya seginilah rambutnya. Warnanya? Hitam. Enggak pirang? Ya enggak tahu kalau sekarang udah lama udah berapa ini kan? Berapa tahun? Berapa hari? Berapa minggu? Berapa bulan? Baru kemarin ketemu? Iya. Pas ketemu dia kamu minta apa? Minta apa?
nggak minta apa-apa, ya udahlah ya gitu. Tak potong rambutmu ya? Hah? Potong. Potong. Biar ganteng nanti ya. Atus ganti baju. Iya. Ya? Dipotong Mas Zubi ya? Iya. Ya. Bismillah dipotong, ya. Ayo. Nanti tak rapiin nanti. Biar Subandi tidak ngalamun aja. Subandi ini kan loh, teman-teman. Pelonos-nos. Nah, ketok lemu deh. Pinter Subandi. Gila dengan LC jadinya edan. Cinta itu memang luar biasa. Caca. Raden siapa mau jenengmu? Ah, namanya Budi aja. Budi aja. Ya. Oh, enggak jadi Raden. Enggak jadi Raden. Malu dengan Raden. Iya, malu. 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 Tadi kok enggak? Hah? Tadi enggak. Ah, enggak. Sekarang Budi aja. Ya, Budi aja. Budi ya. Siapa? Budi, ya panggil Budi aja. Iya, tadi lo nama lengkapmu siapa? Budi siapa? Kepanjangan, Tar. Budi. Saya cerita aku. Kan LC nek ndi? LC nang ndi? Mboyo. Eh? Gak denger aku. Lah arep mbok pare kowe ditinggal. Omongne nang gone Pati kono. Nang Pati. Lah ki ben karaoke karo dhek nek ndi? Ya ora, ndekne ngomong dhewe nek bekas LC ngono. Oh, dhek bekas LC. Lah ketemu nang ndi karo dhek? Kenale wis suwe lah. Nang wis ora perawan. Lho kok ngerti ora perawan? Wis mbok tingliki. Ya wis jajal wong. Lho kok ngerti kowe? Wis di anak bekasnya, Mbok. Eh, wis di anak. Iya, bekas Oron. Ah, kaya Rondo. Kenalmu ning dikenalmu. Iya. Tertarik mungkin ya. Ah, tertarik. Iya betul. Terus kamu lihat dia di mana? Iya. Di Facebook dulu. Di Facebook. Oh, guru-guru nek Facebook terus mbok parani nomae. Ah, iya. Dulu dia di sana Mas, di Semarang. Aku kerja di kandang pitik. Kebian kerja di kandang pitik. Terus dia di Semarang. Iya. Terus dia parani. Enggak jadi. Terus lama-lama masih kenal gitu. Mm-hmm. Terus ya. Terus aku kerja kan naik kapal. Iya, terus dia bilang suruh pulang gitu. Nah, terus kayak mulai. Pulang. Enggak taunya kontrak saya kan setahun gitu. Kan aturannya 2 tahun. Terus ya doain aja gitu kan, sepulang terus nikah gitu. Tapi ternyata dia menikah sama orang lain. Ya kan saya tunangin dulu Mas. Eh? Saya tunangan dulu. Nah iya, mas tunangan. Udah saya kasih cincin kalung seharga berapa ya, nggak tahu aku. Harganya 7 juta atau berapa, nggak tahu. Eh? Ya. Terus sekarang dia pergi sama pria lain? Iya, kurang lebih kayak gitu. Lah kok ngerti nih dia pergi sama pria lain? Kan telpon di kapal aku nelpon. Kan lagi ada halangan ini, nggak bisa pulang. Maksudnya ada corona kemarin. Oh, terus mau ngomongin halaman, mas ngetahin kue, yorona opama nih kuno. Ya kan perjalanan dari samudra ke daratan. Iya, samudra India. Kan saya kerjanya di kapal Cina, Pak. Ya perjalanan dari samudra India ke Amana ini, ke daratnya, ke Singapura. Itu kan lama perjalanannya, 2 minggu gitu. Duit udah benda wakil kan? Enggak kak. Pelayar mau ya. Kapal tanker? Enggak, kapal ikan pak. Kapal ikan, oh tanti kapal ikan ya. Kapal ikan. Jadi di tengah laut, telepon pacare, bilang pacare ya, nikah. Iya kayak gitu. Langsung kolab, langsung semaput neng kapal waktu semono, enggak? Iya, frustasi ya. Saya minum terus. Frustasi minum? Iya, frustasi. Malah makin parah jadi ngeneki, soya edan. Iya, mungkin kayak gini. Kenyataannya kayak gini gitu. Kayak begitu rumah nih di nang. Saya tidurnya di jalanan.
tidurnya enggak. Kapalmu nyandar yang di mau nih kapalmu? Oh, kapal saya. Juara kene? Enggak, maksudnya kapal saya ini melalui agensi gitu. Eh? Lewat LG enggak resmi. Maksudnya lewat LG ini dari perusahaan PT. Duh, ini aku yang enggak paham. Karena dia tadi menyebut gua, menyebut ngetok gitu loh. KTP-mu di KTP-mu? Di PT. Di PT sana di ya, ditahan PT. Iya. Saya kan belum, masih ada utang aku, Pak. Masih ada utang 700. Sekolah saya kemarin kan revalidasi lagi, terus revalidasi. Iya, perpanjang. Terus saya ada utang sama PT belum saya bayar kan. Terus ditahan. Iya, ditahan. Nek ngetok iki ben KTP-mu atas nama nek ngetok alamatnya. Iya, ngetok. Lah kok iso bapakmu nek nggone nggodho kok KTP-mu ngetok? Nikah. Ya, nikah sama orang nggodho sana. Bapakmu nikah lagi? Iya, nikah. Ibumu nikah lagi juga? Iya, nikah lagi. Ibumu nikah lagi dengan orang mana? Orang Pati sana. Pati kota. Iya. Terus kamu nek ngetok? Ya, saya ikut mbah gitu. Lah kok gak pernah ketemu? Gak pernah aku, Pak. Lebih tahu tunangan era pernah. Ya maksudnya terakhir kemarin aku beli kucing gitu kan di depan pertigaan apa pertigaannya rumahnya dia kan keluarganya dia kan orang nggak mampu gitu kan Pak. Ya jadinya saya tutupin lah. Maksudnya yang penting nanti saya bekerja dulu gitu kan. Saya bilang kayak gitu. Cuman sudah saya giniin. Wah wah wah. Yo ora main aja ngono iku. Lha kok seneng banget iki karo Cika iki ra. Oh. Wong ngasih edan ngene yo. Wes boleh mulai pacar liyane wae nikah dengan perempuan lain. Sehat kembali kerja. Buat viewer Sinau Rep yang kenal dia kabari kita ya. Kita temukan dia di sekitar Tugu Sukun Juwana, depan Hotel Grand. Sayang betul ya. Aduh yo, ayo. Kalian baju. Wes durung? Belum, udah belum makan aku. Nanti di sana ada popmi lah nanti ya. Sek, musik ya. Iya. Tuh minum sek, minum sek. Bismillah. Kita naik ke mobil ya. Kene nang sing ganteng. Oh iya. Madhep rene. Permisi ya. Iya. Jadi gini ya. Wah, tarik nemen gini nih. Budi. Nah. Kayak sekolah SMA. SD, Pak. Cuma sampai SD. Enggak punya duit. Wih, piye rasane? Iya. Heh? Rasane enak? Enak. Nah, iya. Lah aku mau adanya. Heh? Sandalan kono. Kita bawa ke tempat yang tadi aja. Monggo, Pak. Kene, Pak, men tak go dodok kene. Oke, sul, Pak. Ada-ada saja tingkahnya viewer kita. Minta tanda tangan. Ah, sip, ngono ya. Seberang. Wahai, kagu pasti sing ganteng lho. Piye seger ora nang? Alhamdulillah. Seger penak? Penak, Pak. Penak ya. Alhamdulillah. Penak, alhamdulillah.
Ojo kakean dulanan wong wedok, benera kena sipilis kowe. Heh? Dua kali saya Pak kena sipilis. Sipilis. Ndak ngomoro. Oh, sakit Pak, aduh. Heh? Sakit. Loh, terus kamu ndak kapok tapi? Ya kapok. Heh? Kapok. Loh sampai dua kali ya kapok. Ya obatnya itu loh Pak, kemana belinya? Apotek Anang. Malu Pak. Ini gimana rasanya deh? Ya Allah ya Robi, ada-ada saja itu tinggal dikit situ. Lo dikira Mbak Ayu, matur suwun. Nanti tak bayarin. Loh, ini dikasih air. Ah, kusir rokok ya kusir. Di ini apa? TV channel mana ini? TV channel mana? Gak tahu. Habis mandi gimana rasanya? Alhamdulillah. Enak. Alhamdulillah. Bagi para fan-fan Almadi yang ada di sana semuanya, ini apa ya, permintaan request nih dari Singapura dan dari mana saja request nih untuk diperanin apa, mengatasnamakan ya yang kuasa lah. Almadi ya, Almadi. Almadi ya, jangan lupa di like, subscribe and comment. Sopo Almadi itu siapa itu? Maaf ini sambil merokok ini. Atau kok ikut dia ke Medan sana? Iya, janganlah. Oh ini. Jangan. Bagi para fan-nya enggak mau, Bang. Soalnya yang request banyak ini. Yang request banyak? Iya, yang request. Oh, ini artis toh ini? Ya enggak lah, Pak. Masa artis. Maksudnya oh. Ya janganlah. Loh, syuting lo. Ditawarin Mbak untuk ikut lo. Malah, wah. Tapi hati-hati jarine kena sipilis ping pindho dik ne. Lu nawani warara gelem piye to caca? Rondon, Pak. Karena banyak yang ngefan berat sama Almadi ini ya begini. Oh, banyak yang ngefan berat sama Almadi. Cek tata kok Inang. Omahmu aslinya di ngetuk apa nggudo? Aslinya saya kan ngambil perumahan, Pak. Ya cuma mengatasnamakan Pak Jokowi. Jadi enggak ada masjidnya gitu loh. Mengatasnamakan Pak Jokowi. Ya. Ambil perumahan yang di ngeplak kidul iku mau. Ya, nomor piro? Nomor 19. Masih ada sangkutan saya di situ. Gitu. Di 19. Iya. Mas Muncar. Ya ntar di syuting sana lah. Aku ngerti perumahan iku kok. Oh. Ini sebesar harapan kita dikenali keluarga dan dikendaki pulang, tapi memang gaya bicaranya bukan orang jauh. Ngetok itu dekat dengan rumah ibu saya. Sekitar 5 kilo lah ya, 3-4-5 kiloan situ lah. Terus kalau Ngudo ini jauh karena Winong Kidul sana. Lokasi di mana pernah banjir, kita pernah bakti sosial dulu. Ini banyak yang request nih, cuman saya banyak request apa? Request ini Pak, yang penting ini aja diganti. Oh gitu, iya. Mau makan sekarang? Enggak. Makan dulu enggak apa-apa. Wis ganteng betul ya. Mancung katanya dulu enggak mancung katanya. Cuma ditarik-tarik gini ya, gitu. Pengen pulang? Hah? Pengen pulang. Pengen lihat, lama enggak lihat pedang saya. Pedangmu ya, di mana? Ada di ngetok. Minimal saya giniin, Pak. Nah, tangan mau gitu kan? Ya, harus lah. Dan pedot. Wajib ya enggak lah. Wajib tuh sama yang kuasa lah, yang tahu lah gitu. Baca doa dulu. Bismillah Allahumma barik kanan. Terus ya? Bima roja kanan. Panas Pak. Panas, yuk pelan-pelan toh, Bud. Iya. Oh, dikasih topi. Iya. Alon-alon, ngomong apa? Sedek Pak. Ngomong apa? Eh? Ngomong apa karo buke? Arigato. Arigato, matur nuwun. Oh, kami. Arigato. Ngerti arigato barang. Kamsia. Ah, kamsia. Pengakuannya dulu kerja ning kapal. Amin. Ya, teman-teman. Jadi masyarakat kita, masyarakat Jawa pada umumnya itu percaya bahwa weh mangan wong edan itu ngerjekene. Saya juga pernah dengangi berkali-kali, jadi ono bakul itu sengaja marani wong edan iku aweh gitu loh. Dan pengakuan dia setelah kasih itu ya rezekine ya ono wae ngono lho, laris dagangane. Nah, sama seperti Abah Kiron. Kiron itu percaya nek ono ketop panggung, ketoprak kok didelok wong edan, biasanya nonton rame. Topong nek bahasa dia toh. Jadi topong lutru, topong ketoprak kok ono di GC, itu yang nonton rame banget. Bener tidak? Walau alam itu kepercayaan masing-masing ya.
Habis mandi gimana rasanya? Alhamdulillah baik. Seger? Iya. Enak? Enak. Ini kudu turu? Enggak pak. Pengen apa? Aduh, pengen medok pak. Eh? Pengen medok. Aduh kacau. Mas sampean kerungu tak takoi pengen apa? Pengen medok. Nek pengen medok, ira kerja yang bener, uangnya banyak nikah. Ojo jajan. Iya, nek kue jajan rawan kena penyakit. Terus kena sipilis yang pindu ngono jarene kok. Iya tau? Iya pak. Ojo pernah ya? Boten. Bener ya? Iya. Kerja. Oke? Okay? Iya kerja. Sehat. Sehat. Tos. Iya. Teman kita. Iya. Ini kalau ada pemilihan ini mau pemilu pak? Terus? Aku golput pak, nggak pernah milih. Nggak pernah milih. Waduh, warga negara yang baik harus memilih toh. Ya kan saya di luar terus pak. Di luar? Iya. Di luar negeri apa di luar angkasa? Ya maksudnya di sana. Di kapal. Iya. Sekolah di mana dulu? Sekolah di SD pertama saya di SD Ngetuk pak. Oh. Iya. Sampai ya, kelas 6? Iya sampai kelas 6, cuman gak ada ongkos. Mm-hmm. Terus mencari rosok saya. Kerja ini nyangkul. Mm-hmm. Ya, ya buat ini, buat beli ayam. Terus pernah, ayam ya, buat apa? Ya buat di ini pak. Apa, pernah saya makan juga itu ayam bangkok. Urip-uripan lu pangan? Ya enggak, buat dimakan. Ayam ngono, yeah. Bogor sih? Buat ya, masak? Saya potong sendiri. Terus buat masak? Iya, di buat goreng? Soalnya penyakitan pak ayamnya. Oh, agak penyakitan kan saya ini. Ayam penyakitan buat mah? Iya. Minyak dihabisin dulu nang? Iya. Terima kasih untuk semuanya. Besar harapan kita Budi dikenali keluarga dari Kehendaki pulang. Iya. Ya? Iya. Salaman. Iya. Bilang apa? Makasih. Makasih. Makasih nih bahasanya apa pak? Matur nuwun. Matur nuwun. Hmm. Arigato. Arigato. Kamsia. Kamsia. Udah. Hah? Lu, sudah itu. Diparing. Hati-hati ya. Tuhan tidak kurang jalan untuk menata semuanya ya. Tuhan adalah sebaik-baik sutradara. Matur suwun buat semuanya. Buat warung pojokan pom bensin, pom bagu. Barokah buat semuanya. Matur suwun. Assalamualaikum. Dadah.